Assalamualaikum. Lagi butuh asupan film drama tapi nggak mau nonton sampai berjam-jam lamanya? Coba tonton film satu ini deh, 60 menit cukup lah ya. Tapi filmnya bagus nggak? Ya kali nyaranin film jelek, awak pun malas nontonnya. Hitungannya sih mirip-mirip FTV. Kalau kalian mau compare, ya nggak salah juga. Cuma dengan eksekusi yang sederhana, padat dialog, durasi yang nggak kelamaan, tadi yang kubilang, produksi yang proper ala-ala film drama, terlebih lagi hal-hal cringe yang kalian takutkan ala-ala FTV yang terkesan norak, itu nggak ada di sini. Ini film oke banget. Judulnya Mayflies, kalau diartikan itu lalat capung, apa lalat apa gitu. Oke, tentang pria bernama Aksara yang diperankan Dion Wiyoko, yang mengalami false memory sejak terjadi kecelakaan yang menimpanya. Aksara cuma mengingat dirinya korban kecelakaan dan istrinya tewas di tempat. Beberapa lama kemudian terjadi pertemuan singkatnya dengan seorang wanita bernama Aurora yang diperankan Feby Rastanti di sebuah kafe. Aurora mungkin dianggap Aksara cuma orang asing, tapi sebenarnya Aurora ini justru tidak seasing itu. Jadi si Aurora ini siapa? Ya ditonton dulu lah. Sebenarnya nih film bisa banget dilebihi lagi durasinya, soalnya terasa terburu-buru. Ya nggak usah sampai 2 jam juga, 1,5 jam rasanya udah paling ideal deh. Gunanya buat apa? Nah ini, alih-alih memanfaatkan dialog yang padat karena ngejar durasi, sebenarnya akan lebih efektif kalau dikasih ruang masing-masing, baik untuk plot ceritanya, peran seperti Aksara atau mungkin Aurora dengan durasi yang, ya tadi, lebih banyak sedikit aja. Dengan begini, sisi emosional yang lebih deep bisa lebih diperlihatkan sembari menunggu klimaksnya. Kemudian background karakternya juga akan lebih terekspos detail-detailnya. Kemudian ini bukan soal filmnya, tapi karena film ini tayangnya di Klik Film, ini yang jadi catatanku. Boleh dipertimbangkan untuk tim-tim Klik Film, bolehlah dikasih opsi kualitas video SD, HD, atau mungkin Full HD, karena experience menontonnya bakal lebih nyaman. Penonton dikasih kebebasan tuh buat nonton dengan kualitas gambar seperti apa. Soalnya kadang suka turun sendiri kualitasnya, tiba-tiba naik sesuai dengan kualitas internet kita. Jadi kalau dikasih opsi kan lebih enak lagi. Kalau memang lagi lambat, ya diturunin aja ke 480p, mungkin begitu. Itu aja sih yang jadi catatan minornya. Selebihnya, ya Mayflies ini aku suka. Bukan film yang sempurna memang, tapi layak ditonton. Film dengan pendekatan cerita yang lebih terasa intim. Betul emang, pada dialog itu hal-hal yang kadang sukar diminati penonton. Cuma akan jadinya menjenuhkan ketika film dengan durasi cuma 60 menit, lebih banyak scene sinematiknya tanpa dialog. Lah jatuhnya malah kita yang nonton bakal nggak nangkep inti filmnya seperti apa. Kemudian cara Mayflies menempatkan bagian surprise-nya yang pas. Plot twist yang nggak twist-twist banget emang, cuma ini yang dinantikan. Gimana nih cara nih film untuk ngeluarin gong sebenarnya dari film ini? Dan ternyata cerdas. Dion Wiyoko yang tetap bagus seperti biasanya, cuma kayak kepengen kali gitu. Ada lagi film yang benar-benar ngasih karakter yang berbeda dari karakter-karakter yang pernah diperankan Dion Wiyoko sebelum-sebelum ini. Karakter yang lebih berani deh, soalnya nih orang potensial banget. Kemudian Feby Rastanti. Ini juga, dia melebihi ekspektasiku. Sudah saatnya Feby, ambil jalan yang sama ya kayak teman sejawat waktu sinetron dulu. Prilly, dari sinetron ke layar lebar. Soalnya sekali lagi sama kayak Dion Wiyoko, potensial, oke? Film Mayflies layak ditonton. Dengan durasi yang singkat, kalian yang butuh asupan film drama tapi nggak kepengen kelamaan nontonnya, ya nonton Mayflies ini. Ada di Klik Film. Silakan download dulu aplikasinya. Untuk pengguna Android, ada di Google Play Store. Untuk pengguna iOS, ada di App Store. Atau kalau kalian mau akses di web browser, silakan ketik aja www.klikfilm.com. Ada ratusan, bahkan ribuan kali ya, film-film terbaik yang bahkan nggak tayang di bioskop, ada di Klik Film ini. Jadi nonton film-film terbaik ya, cuma di Klik Film. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like ya. Kalau kalian suka, klik tombol dislike. Kalau tidak suka, klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.